guys, apa kabar? Saya Sky Master. Kali ini masih ada di game Star Citizen. Gue pengen coba ngelakuin sebuah kontrak lagi. Dan gue masih memakai pesawat Aegis Eclipse ya. Oke, kita langsung aja buat kontraknya. Gue mau coba kerjain mercenary yang ini. Jadi katanya 890 jam ini ada pesawat luxury. Dia itu diteror sama orang yang jahat lah, orang jahat lah ya, bad guy. Dan kita harus okay, membunuh semua orang jahat. Okay, coba deh. Kita accept. Jadi seperti ditawan gitu lah pesawatnya. Oke, kita akan jump ke sana langsung. Gue nggak bisa pakai sleep space. Ini jaraknya berapa nih? Oh, ini 1000 km nih. Kita ke Port Tracier dulu deh. Biar motong jaraknya. Ah, itu dia di situ deh. Oke, sip. Quantum travel complete. Matahari di belakang, ya. Kenapa cahaya nggak nyampe sampai pesawat itu ya? Masih jauh pesawatnya. Oke guys, jadi kita sudah mau sampai ke pesawat yang 890 jam itu. Oh, itu dia. Udah kelihatan. Oops. Gue lagi kunci ini. Mudah-mudahan bisa pakai misalnya. Nah, waduh, dua lagi. Yes. Ayo. Wah. Shit. Tuh, misalnya lama banget. Ayo tembak dong. Nah. Oke. Terus keadaan pesawatnya gimana tuh? Kita kayaknya mesti docking. What? Thank you.
Oke guys, jadi kita akan coba lagi. Ini kita memakai pesawat yang berbeda ya. Ini pesawat Aegis Gladius. Masih misi yang sama untuk membebaskan pesawat dari pembajak. Cuman tadi gue sebenarnya sudah sempat main sekali lagi, namun karena rudal yang gue keluarin itu terlalu ledaknya terlalu dekat dengan shot gue, jadi gue jadi kena. Jadi harusnya musuhnya tinggal satu. Oh ya, gue belum minta menerapisnya. Oke, jadi pesawatnya seperti ini nih. Langsung 90 derajat ke angkasa langsung. Biar cepet. Kita sudah mau sampai lagi ke tempat lokasinya. Langsung turunin. Gak tau nih musuhnya ada di mana ini. Waduh, gua terlalu cepat. Langsung balik. Padahal tidak. Wah, baguslah musuhnya udah nggak ada. Tinggal orang yang dalam. Tinggal musuh yang ditinggal di dalam pesawat doang nih. Wow, itu dibuka. Ngapain dibuka? Udah masuk tembak kan? ...17/20. Mas, siapa aja yang ngabisin? Oke, kita matiin mesin. Weapon systems offline. Keluar. Kita sudah spacewalk nih berarti. Tunggu, gue mau equip satu lagi sih ya. Oh, apaan tuh yang hancur? Hah? Tuh juga kenapa hancur? Untung udah keluar loh. Ada-ada aja. Salah. Thank you.
Kok cuman 30 doang ya? Ada suara. Wah, ini ada ngebug lagi nih. Gue kayak nggak bisa deh halt data transmission, kayaknya gue nggak bisa ya. Itu ada musuhnya satu. Itu nggak bisa, itu ada kaca itu. Terus ini nggak ada musuh. Hampir deh. Musuhnya nggak tahu kalau gue dari belakang. Pintu. Kita fokus habisi musuhnya aja deh. Gua nggak fokus untuk data transmission-nya. Karena kita cuma satu lawan 20 orang. Biarin. Ayo. Oh, clear ya. Oke, di sini clear. Tuh. AI-nya sih belum pintar-pintar banget ya.
apa nih? Oh, ini SMG. Ada 45 peluru, udah pakai ini aja. Masuk. Pilotnya udah dibunuh ya? Ini krunya ini udah dibunuh sama dia. Ini data transfernya. Biarin aja deh. Kita nggak bisa ngelakuin data transfer. Habisin musuhnya aja. Sekarang kita ke lantai 2. Kosong. 7 orang, 9 orang lagi di mana? Ini krunya mati lagi. Di mana lagi mereka? Tuh ada orang juga mati. Berarti lantai 2 clear. Coba lihat di sini. Di tempat spam mungkin. Tempat itu udah mayat di kolam renang itu. Cuman ini clear sih. Ini juga. Kalau kemana ya? Tempat kargo kali. Udah coba deh. Mungkin mereka di sini. Oh iya benar. Ini pada percobaan terakhir paling. Aku mau coba fail. Fail. Ya, gua tahu gua mau coba tapi enggak bisa.
Aku mau coba keluar deh. Kita harus ganti senjata terus. Oh, itu musuhnya disini. Ayo. Oke. Abort. Yes. Kita abort. Bisa dapat bonus nih katanya. Oke. Okay. Kita habisi musuhnya sekarang. Mudah-mudahan cukup deh. Nah, bedanya. Oh, kita harus cek lantai 2 dulu. Clear nggak nih? Clear. Oh enggak. Lebay banget.
Oke. Baru 6. Cek. Kosong ya. Kita ke apa nih, ke hanger deh. Oh, ini security-nya. Salah bunuh gue. Ya, biarin lah. Bedanya apa soalnya bajunya rupanya beda di sini. Ini bukan musuh. Berarti kita coba cari lagi. Oh, tuh dia musuhnya di bawah. Nah, ini mesti hati-hati ini.
Oh, banyak banget. Tinggal satu atau gimana nih ya? Terakhir harusnya sih. Nah, akhirnya kelar juga. Tapi tadi ada satu misi yang kita salah ya. Kita salah nembak. Rupanya ini bukan musuh. Kontrak komplit. Terus dapat duitnya nggak nih? Iya, yeah, dapat. Yes. Kita lihat uang kita. Iya, uangnya udah bertambah. Oke, guys. Terima kasih banyak telah menonton. Akhirnya ini sukses juga nih. Lawan apa? Main mission ya. Ini banyak sekali percobaan yang gue lakuin. Dan terakhir tadi gue nggak mau dogfight. Gue pakai pesawat itu ya. Pesawat racing ke sini. Pakai spacewalk. Jauh banget. Gue habis waktu 40 menit untuk jalan dua angkasa begitu dia api yang ada fight. Dan akhirnya kita berhasil. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, tolong support channel ini dengan like dan subscribe. Kasih tahu saya jangan kalian ada saran atau komentar. Oke guys, jangan lupa follow Instagram gue di skymaster2788. Kita ketemu di video berikutnya lagi. Terima kasih telah menonton.